Kita akan bermain game Roblox lagi yang namanya adalah Car Roleplay Indonesia. Dan ini sepertinya gamenya masih tab beta ya ini, karena gak tahu kenapa ini patah-patah sekali. Ini dari gamenya teman-teman. Dan wow, pintunya terbuka dan saya kaget ada orang-orang di sini. Ini user interface-nya mengingatkan saya kepada CDID bapak, ya kan? Ada coupe, hatchback. Oh ini belum muncul ya, ini mungkin karena internet saya terlalu lemah. Biasalah internet berhan ya. Dan ini mobil-mobilnya, iya nih. Ini tata letaknya kayaknya sama ya kayak Car Driving Indonesia ya. Mulai dari yang atas itu coupe, lalu ada hatchback. Ya ada banyak sih ini pilihan kendaraannya. Ada SUV juga. Mudah-mudahan ini nggak ada ini ya, game pass ya. Uang saya masih 10.000 ternyata. Belum bisa beli mobil yang aneh-aneh ini. Tuh, ini ada MPV. Wow. Bentar, ini kayaknya ya. Kayaknya ini yang buat ini juga orang-orang yang buat CDID juga, teman-teman. Ini ada Toyota Kijang LGX, tapi kenapa gambarnya Kijang Super, bapak? Bentar, ini duit kita 10.000, ya kan? Terus kita cara dapat uangnya gimana? Harga mobilnya gak ada yang 10.000, teman-teman. Tuh, paling murah aja 30.000. Oh, free cars. Ada free cars ternyata. Oh, saya gak lihat tadi. Di bawah sendiri soalnya. Oke, ini ditulis juga ya. Ini yang buat mobil 3D modelnya. Ini siapa aja? Cakep, pak. Ada Toyota Kijang Pickup ini. Kijang generasi pertama kayaknya ya. Oke, kita coba deh. Oke. Wih, cakep ya. Wih, ada radionya juga ternyata. Oh, ini kita harus start stop engine secara manual. Gile suaranya. Ini ada interiornya loh, teman-teman. Lihat enggak tuh? Kayaknya beberapa mobil ada interiornya dan beberapa juga ada yang enggak ada ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Waduh, udah baru jalan udah disambut dengan iklan macam ini. Wih, ada rumah makan Padang sederhana dan ini ada rumah ya. Minimalis. Ini ada cat, bengkel cat di situ tadi, ada paint shop, ada warnet. Wih, naik Kijang Pickup ini. Ini generasi pertama sekali. Tapi untuk sekelas game yang enggak terlalu famous seperti Car Driving Indonesia ini cakep loh. Kalian lihat ini 3D modelnya ya, ya mungkin ini yang buat ini ya, orang-orang yang ada di Car Driving Indonesia itu. Jadi 3D modelnya itu pas gitu loh, cakep aja gitu. 3D modelnya rapi. Ya kan, rapi. Oke, ini gak ada apa-apa, kita balik aja deh ke jalan tadi. Oke, jadi buat kalian yang mau main ya kan, mungkin kalian bosan dengan Car Driving Indonesia, kalian coba mainin game ini deh. Ini kayaknya cocok nih buat pengganti Car Driving Indonesia sebelum ini ya, update-nya kan masih lama ya. Kayaknya sekitar 4 sampai 5 bulan lagi gitu. Lama sekali, oke. Tapi gak apa-apa, mungkin mereka fokus ya biar fokus ke update yang besar ya. Jadi lumayan ya, oke lah, nggak apa-apa lah kalau menurut aneh. Oke, ini ada jalan tol sepertinya, tinggi di atas. Nggak tahu ini perasaan saya aja atau teman-teman juga ikut merasakan kalau mendapatkan uang di game ini itu lebih cepet ya naiknya ya. Kita lari 149 km/jam dan ini naik uangnya itu dapatnya lumayan loh, nambahnya itu 200 jadi cepet loh. Kalau di Car Driving Indonesia kayaknya itu nambahnya cuma dikit ya, jadi lama. Kalau kalian grinding itu lama sekali. Kalau ini tuh udah dapet hampir udah mau 90.000 aja nih uang saya. Click here to open the barrier. Udah cuy, nggak mau kebuka. Tidak bisa. Ini gimana caranya? Kakak kurang deket ya? Oh, sampai tanda ini loh. Kursornya itu berubah jadi kayak tangan gitu. Oke, kebuka. Kita masuk. Game Pass. Require atau access the race track. Oh, harus pakai game pass. Oke, kita lanjut aja deh. Jalan lagi, cuy. Kejauhan, cuy. Nah. Oke. Jalan. Jalan maju. Astaga. Ngajak berantem nih, sumpah nih. Woi, kejauhan loh. Oke, siapapun yang buat gamenya tolong ya. Ini lebih dideketin lagi nih. Jauh sekali. Tolong, buka. Nah, yuk. Jalan. Oke. Astaga, nggak bisa jalan. Woi, hampir aja. Oke, saya penasaran itu di atas jalan tol apa bukan ya? Tapi sepertinya belum jadi tuh. Di situ terpotong ujung map gitu aja. Mapnya sih udah lumayan lah ya ini. Ya meskipun ini masih tahap awal sepertinya, tapi udah lumayan lah. Ini udah luas kok. Ya tinggal ditambah gedung-gedung aja. Oke, ini ada jalan naik ke atas. Itu cuma ke atas kali ya. Ada besar banget ya. Oh, itu jalannya ditutup di sebelah sana.
kita coba masuk ke jalan tol. Ini ada gerbang tol. Gerbang tol atau bukan ya? Kayaknya sih gerbang tol, tapi belum jadi. Luas juga ya. Ini kayaknya bundaran apa nih? Gak tahu. Kayak bundaran gitu. Dan di depan ini ada jembatan. Jembatan apa ini? Tinggi sekali. Ini tinggi sekali loh. Ini jembatan apa ya? Gak tahu. Jembatan apa nih? Penting jembatan lah. Ada ruko-ruko. Dan ini ada tempat buat makan yang seperti ini. Food court. Tapi food courtnya pinggir jalan gitu loh. Kan lucu. Kita pesen makan ya kan, ditambah asap dari knalpot kendaraan yang lewat. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja untuk video kali ini karena saya takut durasi videonya terlalu panjang ya kan. Dan ya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.